tiba-tiba saat sudah mau apa istilahnya sudah selesai itu tiba-tiba para penonton dari ekonomi itu turun ke lapangan gitu loh, turun ke lapangan mau menghampiri para pemain Arema gitu. Nah saat itu terus dihadang sama apa petugas keamanan. Nah terus akhirnya itu karena dihadang itu terus akhirnya terjadilah istilahnya sebenarnya tidak ada bentrok kan. Jadi mereka itu tidak bentrok loh ya, tidak bentrok. Yeah. Cuman karena mereka itu turun ke lapangan itu loh. Dan pasti kan mungkin antisipasi keamanan itu beranggapan kalau keamanan kan ngisrum gitu ya. Nah soalnya dihalau, baik dari anjing pelacak, baik dari polisi-polisi yang pakai garda apa, tameng-tameng itu. Dibentur sampai TNI-TNI juga turun. Nah saat kondisi itu tiba-tiba dari arah bawah itu ada gas air mata ke arah tribun. Gitu loh, termasuk arah kami yang VIP kan gitu ya gitu. Akhirnya kan kita panik gitu loh, kita panik, oh coba kita pun panik. Nah saat kita keluar itu kan sudah terdengar suara campur dator itu, nampaknya gas air matanya sudah dilemparkan sekali-kali itu kayaknya itu. Nah saya berusaha keluar, nah ternyata sektor itu memang ada beberapa, kita tuh jalan akses itu gak langsung dibuka waktu VIP kita masuk itu, enggak, itu hanya satu, waktu VIP itu juga cuma satu karena diblocking gitu loh. Nah saat blocking lah itu lumayan besar-besaran. Nah ternyata saat di luar pun itu juga dilempar gas air mata. Jadi kita paniknya itu karena terus tembakan gas air mata itu, ini kita pada keluar itu. Ada satu sisi pintu dibuka karena ada ambulans mau masuk. Nah itu kita sama aja saya bisa lolos karena dibuka karena ada ambulans masuk itu, hanya saya bisa lolos itu. Cepat. Tapi dua stadion itu juga sudah dilempari gas air mata. Saya sempat lari, menjauh dari tempat yang, jadi saya mau keluar ke jalan yang pintu masuknya ke jalan itu lemas, yang stadion-stadion itu jalan besar kan. Okay. Itu nggak bisa karena apa istilahnya sudah dilempari gas air mata. Jadi kita kok ke arah yang berlawanan saat saya keluar, akhirnya kan sudah agak rendah ininya asap-asapnya. Karena waktu di samping saya itu sudah yang sampai muta-muta itu sudah banyak. Karena mungkin saat mereka keluar sudah ditembakin gas air mata, kena mungkin efeknya ya.